Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan pembangunan Stadion Utama Witong Bari yang rencananya akan menjadi salah satu stadion yang digunakan untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan diadakan pada tahun 2022. Adapun rumput yang digunakan untuk renovasi Stadion Utama Witong Bari ini adalah rumput yang berjenis Zoysia Matrella. Rumput ini diimpor langsung dari Jepang. Rumput jenis ini sudah memenuhi standar internasional karena sudah biasa digunakan di pertandingan-pertandingan sepak bola baik level nasional maupun level internasional. Dan rumput-rumput yang cara penanamannya menggunakan sistem persemaian ini diperkirakan dapat difungsikan untuk pertandingan sepak bola dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Adapun yang terlihat di hadapan kita ini adalah rumput dengan usia kurang lebih 20 hari terhitung dari awal benih rumput disemai. Pembangunan dan renovasi Stadion Utama Witong Bari ini dimulai dari bulan September 2021. Adapun pembangunan dititikberatkan pada penambahan tribun yang direncanakan dapat menampung penonton sebanyak 2.000 penonton. Kemudian pembuatan pagar di sekeliling stadion, terus ruang ganti atlet dan ditambah dengan pembuatan shuttle ban atau lintasan atletik. Oh,
siang.